Hai semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat sampian sodan untuk kepure. Nah, gimana cara untuk membuatnya? Yuk mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan beberapa janur. Di sini saya gunakan 4 buah janur seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah dirapikan, kemudian kita ukur. Ini ukurannya 1 jengkal lebih sedikit atau sekitar 25 cm. Kemudian ditekuk seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kita akan hilangkan untuk lidinya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan tekuk ulang. Nah, di sini kita cari tengahnya. Kemudian kita sobek sedikit di pinggir-pinggirnya. Nah, di tengahnya disisakan sedikit seperti itu ya. Lalu diputar. Untuk ujungnya bisa dirapikan kembali. Nah, jika sekiranya sudah rapi, untuk selanjutnya teman-teman bisa simak langkah berikut ya. Nah, ini bisa kurang lebih 7 cm. Nah, di sini bisa agak diruncingkan agar nanti lebih mudah untuk proses selanjutnya. Nah, jika potongan tadi sudah berhasil, sekarang kita lanjut akan menjaritnya. Nah, di sini posisi menjaritnya ini sebelah kiri.
Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita balik. Dan selanjutnya, kita lakukan langkah seperti berikut ya. Nah, seperti ini. Lakukan langkah tersebut hingga selesai ya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, sekarang kita akan membuat sibahnya. Kita ambil 2 buah janur seperti ini. Kemudian, kita bisa ikuti langkah seperti ini ya. Sekarang lanjut, kita akan jarit. Kemudian sekarang kita pasang untuk sibahnya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, jangan lupa kita isikan porosan. Oh iya, jika teman-teman memiliki busung merah, teman-teman bisa isi hiasan untuk mempercantik tampilan daripada sampian. Kita bisa ikuti langkah seperti ini ya. Thank you.
Nah, ini sampian sodan kepurenya sudah jadi. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman.